Koleksi Nostalgia Zam. Budak-budak di sini jahat-jahat. Leman datang ke rumah Intan dan duduk dengan Intan. Ini rumah Leman. Ini kampung Leman, negeri Leman. Iya nak, kau mesti sematkan di hati. Kau sungguh pandai menyanyi, Melati. Oh, Budiman, bila kau datang dari Kolombo? Baru sekejap. Masa aku lalu tadi, aku dengar kau menyanyi. Suara kau cukup bagus, Melati. Tapi rupamu... Kalau kau bukan anak saudara Pakcik Musa, sudah tentu aku tampar muka kau. Aku tidak bermaksud jahat dengan kau, Melati. Kau pandai menyanyi dan kau boleh menari, betul tak? Jadi? Jadi, kau boleh mencari uang. Mencari uang? Ya. Macam mana? Kau tahu, aku ada satu pasukan joget. Kalau kau datang ke Kuala Lumpur, kau boleh menari dalam pasukan aku. Aku akan beri kau makanan, pakaian, uang, rumah dan segala-galanya. Makanan, pakaian, rumah, uang.
Ya, ambillah kesempatan ini. Jangan kau sia-siakan diri kau, Melati. Nanti, aku minta buah pikiran Pak Cemusa. Ya. Iman! Iman! Ayo, Tok! Balik, hari dah malam! Iman, hari dah malam. Pergilah pulang. Intan, mak saya pergi Kuala Lumpur buat apa? Ramli tak dapat datang pada malam ni. Ramli tak dapat datang? Ya, dia sakit. Dia sakit? Apa yang harus kita buat? Nyanyi malam ini. Sekarang, mari. Dengan pakaian begini? Tidak, dengan baju awak. Lekas. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini Cabaret Deluxe mempersembahkan seorang lagi bintang. Ialah Biduanita Melati. Jangan anak.
Ambil dia menyanyi, tentu kita akan mendapat untung yang besar. Saya tak menyangka yang Melati boleh menyanyi begitu bagus. Aku tak berdaya menentang asmara. Berilah harapan bagi budaya cinta. Menikmati penghidupan baru, kan dalam kota hati indah bermasuri, kan pujaan hatiku terbawa. Kekanda memutus asmara, leburlah harapan dinda untuk hidup ria. Leburlah Melati, bolehkah Abang tetapkan hari pertunangan kita? Bila hari yang baik? Ikut suka Abang lah. Abang ceritakan kau, Melati. Terima kasih kepada semua teman yang sudi memeriahkan channel saya, Zam Production. Untuk komen, like, share dan subscribe Zam Production Channel. Jumpa lagi. Bye bye.